Serbu diskon hanya di MotionPay. Aduh, kelihatan lagi taruh. Aduh, kena lup lagi, Neng. Enggak, kepala saya kelingan, Bu. Maksudnya dari nunduk. Enggak, emang kalau pada bisa panas, jongkok. Kelingan kalau yang enggak biasa. Iya, makanya. Kalau Ibu udah biasa. Ini kita bikin golok apa bikin apa nih, Pak? Bikin golok. Berarti sehari dari jam berapa di sini sampai jam berapa? Jam 12. Itu juga kalau di sini lagi sepi, kali kebaik itu, paling nanti saya balik lagi ke pangkalan kalau di sini. Kalau di sini lagi banyak orderan, berarti ya, di sini kalau nggak ada, balik lagi pangkalan. Kalau banyak orderan di sini, full satu hari. Sekarang lagi banyak nggak nih, Bah? Sekarang lagi sepi. Oh, terus hariannya? Makanya dia tadi pagi juga izin mau ke pangkalan dulu. Oh. Nah, siangnya, nak, Johor baru dia ke sini. Izin, Bah, berarti upah Bang Romli di sini berapa, Pak, Bah? Dari Abah? Kalau itu cuma 52.000. Upahnya itu kalau lagi rame, kalau lagi sepi? Kalau lagi sepi ya separohnya, Pak. Ya bismillah, semangat. Udah Bang Romli istirahat, Ali bantuin ya. Hei, Bah, bismillah, Bah. Enggak apa-apa, udah. Ih, panas ya. Ini supaya dia rata ya. Supaya rata. Nah, istirahat dulu biar fit ya. Nanti saya tambah beban. Enggak apa-apa. Enggak jadi beban kok udah. Iya. Ya. Nah, Bang Romli berarti di sini kalau misalkan lagi rame baru di calling Abah untuk bantuin sini. Iya, Mama. Kalau kagak ada orderan berarti tetap di pool. Iya. Paling kalau Abah suka ngomong paling nanti aja di sini di situ apa si Madi sama si Nasir belum kebagian. Oh, bagi-bagi itu juga ya. Sama bagi rezeki ya. Ini Pak, berat juga loh. Biasanya kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, Andre? Dari jam 6, Pak, sampai sore. Sampai sore? Iya. Emang kerjanya cuma ini doang? Enggak sih, Pak. Apa lagi? Kadang serabutan, saya kadang nyari-nyari genjer gitu. Oh, nyari genjer buat apa? Kalau genjernya buat dimakan, kadang ya buat jual kalau lagi dapat banyak, Pak. Tapi emang di rumah? Hari-hari makannya apaan? Seadanya aja, Pak. Kadang nyari daun genjer gitu. Oh. Daun ubi. Nanti abis ini berarti nyari genjer nih? Iya, Pak. Nanti saya ikut ya? Boleh. Yes. Ya. Saya pengen tahu juga genjer ya. yang dimakan tuh apanya sih? Saya biasa makan gula jadi doang. Iya. Kalau nggak dicabutin gini, Neng, nggak subur. Ininya buahnya kecil-kecil lah gitu. Tuh, Neng, tuh deket dulu, Neng. Apaan, Bu? Bu, hati-hati loh, kena itu bisa gatal-gatal. Gatal emang, pada bentol. Banyak sih itu pada ini. Ini kan juga daunnya agak gatal-gatal ya, kena badan. Maksudnya sebelah mana nih, Bu, yang agak-agak aman? Sini aja kali ya? Iya, nih situ. Ini juga daun ininya kegesek-gesek. Enggak ini, agak gatal. Oh, berarti tiap hari Ibu harus ngadepin kayak gini, gatal-gatal terus? Iya, udah biasa nih, kayak gini. Apaan? Gimana, Pak? Semut. Oh, aduh, semut yang gatal itu emang banyak. Obat gatal dong. Aduh, itu benar-benar harus dicuci deh. Gak dicuci, ditulit-tulit air dulu deh. No, semutnya banyak. Tuh, kayak itu yang itu. Iya, yang tadi tuh. Neng, itu tuh aja. Digigit. Ya udah cuci buruan deh, buruan man. Ini sumpah ya, ini agak-agak kelingan loh, soalnya panas banget. Dari nunduk langsung berdiri tuh gak enak banget. Buat anak ya. Terus kalau ingat anak gimana perasaan Bang Romli? Kalau misalkan sehari kadang dapat kadang enggak, terus kalau lagi sepi orderan terus nggak dapat sama sekali, gimana tuh kalau inget anak? Ya kadang-kadang suka kalau kayak pengen jajan gimana? Saya juga kan bingung, cuma sekarang bisa ikhtiar, tapi kalau belum masih gimana? Seperti itu. Oke, Bang Romli, kita salut sama Bang Romli. Ya, Bang Romli berjuang untuk anak istri. Terima kasih. Ya, anak-anak masih lanjut sekolah? Alhamdulillah yang satu masih. Yang satu masih, yang dua? Yang dua, yang satu udah bisa, Pak. Oh iya? Ya. Berarti yang paling kecil masih butuh biaya buat sekolah ya? Iya, seperti itu. Kalau misalnya nggak ada pendapatan buat makan mereka, mereka makannya gimana? Terkadang si yang kecil suka bantu-bantu, apa, masang-masang itu, Pak. Saya juga hati memelas gitu. Karena saya udah nggak tega, maka saya jarang pulang. Udah nggak kuat ngeliat kondisi mereka, tapi kita kan bisa usaha, Pak.
Semangat, semangat Bang Romli. Butuh berapa hari biar jadi satu golok di sini, Bang Romli? Nggak nyampe sehari sih. Untuk biar rata itu goloknya? Iya. Jadi, Mbak boleh izin kerja setengah hari, Mbak? Ya, silakan. Ya, karena di rumah ntar ada tamu juga yang mau ketemu sama istri sama anaknya Bang Romli. Terima kasih ya, Mbak Cep. Assalamualaikum, Mbak Cep. Wah, kamu tanya. Masya Allah. Ya Allah. Allah Akbar, Alhamdulillah. Terima kasih banyak, aduh. Ya Allah. Mohon, Mbak. Masya Allah, atur dulu ya, Mbak ya. Saya selalu ya, Mbak. Ya, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mana Genjer ya? Di situ aja, kayaknya banyakan di sebelah situ. Oh, oke, oke. Hati-hati ya, banyak ini kulit keong. Aduh, kulit keong lagi aja. Kadang-kadang enggak Genjer aja, aduh. Mas. Oh. Kalau ada kangkung juga kita ambil, ini juga bisa dimasak. Oh, kangkung liar ini? Iya, ini Genjer muda tuh kayak gini. Jadi, kadang-kadang di rumah makannya begini ya nih. Terus lauk apa lagi? Apa aja seketemunya. Makanan yang belum pernah kamu makan apa? Itu Pak tuh yang di pinggir jalan yang roti numpuk-numpuk itu tuh. Roti numpuk-numpuk? Yang di pinggir jalan suka ada tuh. Apaan roti numpuk-numpuk? Oh, burger? Iya, iya. Roti numpuk-numpuk. Burger namanya. Oh, itu namanya burger. Belum pernah makan burger? Belum pernah. Wah, harus nyobain. Aduh, tak kalau diceritain ngiler lagi. Itu enak banget rasanya pakai saus. Itu belum pernah makan itu? Belum pernah, Pak. Jadi buat makan di rumah aja kekurangan. Apa yang pengen kamu berikan sama orang tua sebenarnya? Saya pengen ngebahagiain orang tua, pengen ngumrohkan orang tua. Kira-kira bisa nggak itu tercapai? Insya Allah saya mau berusaha. Yaudah sekarang kita cari dulu genjernya. Yang bisa dimakan apa? Ini nanti dijual. Ini ya, kalau kita dapat banyak dijual, kalau dapat dikit ya buat makan aja di rumah. Buat makan aja. Iya. Dan berarti ini tinggal beres-beresin. Ini apaan? Tuh, ular kan. Hii, ulat deh. Banyak. Iya, makanya. Gatuh. Lu kelihatan lagi taruh Bu. Aduh, kena ulat lagi, Neng. Mas. Enggak, kepala saya kelingan, Bu. Maksudnya dari nunduk. Enggak, emang kalau habis kena panas, jongkok kelingan kalau yang enggak biasa. Iya, makanya. Kalau ibu udah biasa. Iya. Ibu udah biasa kayak gini, kelingan. Sini tuh, daun ini. Injak lagi. Seru. Kotor. Jangan di sini aja duduk, ngeliatin.